Real Madrid, klub yang sempurna bagi Kylian Mbappe. Gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga mengatakan Los Blancos merupakan klub yang sempurna bagi Kylian Mbappe untuk melanjutkan karir sepak bolanya. Madrid akhirnya mendapatkan apa yang mereka cari, mereka sukses memboyong Kylian Mbappe dari PSG. Beruntungnya lagi, mereka bisa memboyongnya secara gratis. Madrid sudah mengumumkan pemain Prancis itu sebagai pemain barunya pada Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024, kemarin. Madrid mengontrak Mbappe selama 5 tahun ke depan, tapi ia baru akan gabung skuad El Real usai gelaran Euro 2024. Kylian Mbappe sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub selain Real Madrid, sebut saja Liverpool dan Manchester United. Namun ia akhirnya merapat ke Madrid. Eduardo Camavinga mengatakan Mbappe sudah membuat pilihan yang tepat dengan merapat ke Madrid karena klub itu merupakan klub yang sempurna baginya. Ini adalah langkah logis berikutnya dalam karir Kylian, Real Madrid adalah klub yang ia butuhkan setelah PSG. PSG dapat membantunya mencapai tujuan pribadinya, tuturnya seperti dilansir Goal. Juga pada level kolektif, karena ia ingin memenangkan Liga Champions. Jadi menurut saya Real Madrid adalah klub yang sempurna baginya, sambung Camavinga. Kylian Mbappe sendiri mengaku sangat senang akhirnya bisa merapat ke Real Madrid, pasalnya sejak lama ia memang sudah bermimpi gabung El Real. Mimpi yang jadi nyata, saya sangat bahagia dan bangga bisa bergabung dengan klub impian saya Real Madrid, tidak ada yang bisa memahami betapa senangnya saya saat ini, tulisnya di akun media sosialnya Twitter. Tidak sabar bertemu dengan kalian semua, Madridista, dan terima kasih atas dukungan Anda yang luar biasa, Hala Madrid. Skuad bertabur bintang, Real Madrid tolak solusi untuk calon korban Mbappe. Bursa transfer musim panas 2024 menjadi periode krusial bagi bongkar pasang pemain Real Madrid. Skuad Real Madrid pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024 terbukti membawa kesuksesan. Carlo Ancelotti berhasil membawa anak asuhannya menjuarai Liga Spanyol dan Liga Champions. Setelah dua pencapaian tersebut, Real Madrid mendapat Kylian Mbappe sebagai tambahan amunisi untuk musim depan. Kehadiran salah satu striker tertajam di benua Eropa tentu menjadi berkah yang tidak terhingga. Namun, Real Madrid kini harus memikirkan cara untuk merampingkan skuad. Kedatangan Kylian Mbappe mau tidak mau memaksa pemain lama untuk berkorban. Winger asal Brasil, Rodrigo, dianggap sebagai pemain yang bisa tersisih karena transfer ini. Real Madrid pun tidak perlu pusing memikirkan klub tujuan Rodrigo selanjutnya. Liverpool dikabarkan sudah mengajukan tawaran sebesar 120 juta euro. Di luar prediksi, Real Madrid justru mengambil langkah ekstrim terkait tawaran tersebut. Dilansir bolasport.com dari Sport, Real Madrid masih menolak tawaran yang diajukan Liverpool. Los Blancos merasa tawaran tersebut masih jauh dari harga yang mereka tetapkan. Meski harus merampingkan skuad, Real Madrid tidak akan sembarangan melakukannya. Peran Rodrigo pada musim depan memang diprediksi akan semakin berkurang. Ancelotti akan fokus dengan menyatukan kekuatan Mbappe dan Vinicius Junior. Selain itu, Real Madrid juga perlu mengembangkan bakat baru di skuad setelah kedatangan Endrick. Kondisi ini membuat Rodrigo tidak lagi menjadi prioritas utama Ancelotti. Sang pemain pun dinasihati untuk segera mencari klub baru pada musim depan. Rodrigo membutuhkan menit bermain yang pas demi keberlangsungan karirnya. Real Madrid incar Theo Hernandez jika gagal dapatkan Alphonso Davies. Surat kabar asal Spanyol, Diario Sport, mengatakan bahwa Real Madrid mengincar Theo Hernandez dari AC Milan jika Alphonso Davies tidak jadi meninggalkan Bayern Munich. Selama berbulan-bulan, Davies telah dikatakan akan bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas, karena kontraknya di klub asal Jerman bakal berakhir pada Juni tahun 2025. Namun demikian, situasi berubah seiring dengan klaim bahwa pemain timnas Kanada tersebut bakal menandatangani perpanjangan kontrak bersama Bayern Munich. Jika itu terjadi, maka akan memberikan dampak ganda, karena Bayern telah mengincar Theo Hernandez sebagai pengganti Alphonso Davies. Sementara itu, Los Blancos perlu mencari bek kiri baru jika Davies memutuskan untuk bertahan, dan bisa menjadikan Theo sebagai penggantinya. Lagi pula, mereka adalah pihak yang menjual Theo kepada AC Milan pada bursa transfer musim panas 2019 silam dengan harga 22,8 juta euro, dan terikat kontrak dengan Kubu San Siro hingga Juni tahun 2026.
Selagi ada laporan bahwa dia mungkin tidak akan mendesak Milan untuk pergi ke Bayern pada musim panas ini, situasi mungkin berbeda jika itu adalah Madrid yang mengincarnya. Sang bek kiri berusia 26 tahun bergabung dengan Los Blancos dari Atletico Madrid pada musim panas 2017 silam seharga 24 juta euro, namun, kariernya tidak berjalan baik hingga dipinjamkan ke Real Sociedad pada musim 2019 silam. Pada 2019, Milan datang menebusnya dengan mahar 22,8 juta euro dan Theo telah menjadi andalan Rossoneri sejak saat itu. Ancelotti rayu Toni Kroos untuk batalkan niat pensiun. Sebuah harapan diungkapkan oleh Carlo Ancelotti, pelatih Real Madrid itu berharap Toni Kroos berubah pikiran dan membatalkan keputusannya untuk pensiun. Seperti yang sudah diketahui, Kroos baru-baru ini mengambil keputusan besar dalam kariernya, ia memutuskan untuk gantung sepatu seusai Euro 2024. Kepergian Kroos itu tentu memberikan dampak yang besar bagi Real Madrid, mengingat sang gelandang sudah menjadi jenderal lini tengah Los Blancos dalam satu dekade terakhir. Salah satu sosok yang merasa kehilangan atas pensiunnya Toni Kroos adalah Carlo Ancelotti. Ia berharap sang gelandang mau membatalkan keputusannya untuk pensiun. Kepada Giornale, Ancelotti masih ngarep Kroos membatalkan keputusannya untuk pensiun dari dunia sepak bola. Ia juga menyebut bahwa pintu Real Madrid selalu terbuka bagi Kroos untuk kembali. Saya sudah bilang kepada Toni Kroos, jika ia berubah pikiran dalam beberapa bulan ke depan, dia tinggal telepon saya dan ia bisa kembali ke Real Madrid, ungkap Ancelotti. Dalam wawancara terpisah seusai final Liga Champions, Ancelotti mengakui bahwa mencari pengganti Toni Kroos itu tidak mudah. Ia menilai tidak banyak gelandang di dunia ini yang mampu menggantikan sang gelandang di lini tengah El Real. Saya rasa sangat sulit mencari pemain yang kualitasnya seperti Kroos, pungkasnya. Formasi Real Madrid membangun lini depan dengan 3 pemain sayap kiri. Real Madrid dan Florentino Perez, setelah penantian selama 7 tahun, akhirnya mendapatkan mahkota permata yang mereka kejar tanpa henti. Kylian Mbappe resmi menjadi Galactico, dan tahun-tahun mendatang tampak sangat menarik bagi tim. Namun, kedatangan pemain Prancis itu menimbulkan pertanyaan mendasar bagi Carlo Ancelotti dan rekan-rekannya. Lagi pula, tidak akan mudah untuk memasukkan pemenang Piala Dunia itu ke dalam starting 11 tim tanpa secara tidak adil mencopot salah satu andalan yang ada. Yang lebih penting lagi, tim tidak bisa menempatkan bintang baru tersebut di posisi yang sama dengan yang ia capai bersama Paris Saint-Germain dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Ancelotti mempunyai tugas besar untuk menemukan dinamika kerja baru. Dilansir Madrid Universal, Vinicius Junior telah tumbuh menjadi monster di sisi kiri selama bertahun-tahun hingga ia kini menjadi favorit untuk membawa pulang Ballon d'Or. Sebagai kekuatan yang kuat di sisi sayap, dia adalah andalan klub di posisi tersebut dan tidak dapat disentuh. Mbappe, dengan demikian, tiba di Madrid dengan posisi khusus yang sudah diambilnya. Ia memang bisa beroperasi sebagai penyerang tengah, namun sejarah adalah bukti bahwa kekuatan sejatinya hanya terfokus saat ia bermain melebar dan melakukan serangan balik. Masalah Ancelotti semakin diperparah dengan situasi Rodrigo Gus yang juga lebih suka bermain di sayap kiri. Anak muda ini telah bersinar setiap kali ditempatkan di tempat Vini Junior di lapangan, namun jumlah serangan ekstrim lainnya tidak begitu mengesankan. Memiliki 3 pemain sayap kiri berkualitas sebagai starter dan tidak adanya opsi sayap kanan alami menunjukkan ketidakseimbangan yang jelas dalam skuad Real Madrid dan merupakan tantangan bagi manajer yang memimpin. Kedatangan Mbappe tidak diragukan lagi merupakan dorongan terbesar bagi Real Madrid menuju musim depan dan memaksimalkan penyerang Prancis itu akan menjadi bagian besar dari kesuksesan tim. Langkah pertama yang diharapkan Ancelotti lakukan adalah mengubah formasi dari 4-4-2 musim lalu menjadi 4-3-3, sehingga membuka lebih banyak tempat di lini serang. Dasar fundamental dari peralihan ini adalah Jude Bellingham akan diturunkan ke lini tengah, sehingga membatasi kehadirannya di lini serang, kemungkinan besar bersama Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni. Dari 3 posisi penyerang, Vinicius akan mengambil tanggung jawab di sayap kiri dengan Mbappe sebagai penyerang tengah. Namun, kita bisa berharap pemain Prancis itu akan sering bergerak ke kiri. Tempat Rodrigo di starting lineup akan bergantung pada kemampuannya bermain di sayap kanan. Jika pemain Brasil itu gagal melakukan pemotongan, pemain seperti Brahim Diaz atau Arda Guler dapat mengambil tanggung jawab dalam serangan tersebut.
Kontrak Florian Wirtz disetujui, Brahim Diaz diincar Arsenal. Real Madrid berencana untuk lebih meningkatkan skuad mereka yang sudah mengesankan musim panas ini. Los Blancos telah mencapai kesepakatan dengan bintang Bundesliga mengenai kepindahan pada tahun 2025. Di tempat lain, Arsenal telah mengincar Brahim Diaz. Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Florian Wirtz mengenai kepindahan musim panas mendatang, menurut Marca. Gelandang Jerman ini mengukir namanya setelah menginspirasi Bayer Leverkusen meraih gelar ganda domestik pada musim 2024. Wirtz mencatatkan 18 gol dan membuat 20 assist dari 49 pertandingan di semua kompetisi dan menjadi buruan saat ini. Los Blancos sudah mengincarnya dengan penuh minat saat mereka bersiap menghadapi pergantian penjaga di lini tengah. Real Madrid telah mengidentifikasi Wirtz sebagai kandidat yang mungkin untuk menggantikan Modric di tim. Leverkusen kemungkinan akan meminta sekitar 150 juta euro untuk aset berharga mereka Florian Wirtz di musim panas mendatang, mengingat ia terikat kontrak hingga 2027.